Mesin jahit komputer matik mudah alih model SM99. 99 pilihan corak jahitan dan gaya jahitan huruf. Jahitan lubang butang satu langkah dengan 8 gaya lubang butang profesional. Lebar jahitan 7 mm. Panjang jahitan 4.5 mm. Aksesori 11 jenis jahitan. Jahitan bebas tangan untuk seluar dan lengan baju. Penyimpan aksesori. Ketahui ciri-ciri mesin jahit. Pusingan roda tangan. Lampu jahitan. Plak untuk tapak kawalan. Pemegang mesin. Penutup atas. Penahan benang. Penggulung dan penahan gelendung. Ketegangan benang. Bertetangan butang. Butang perlahan. Butang jarum atas dan bawah. Butang mula dan berhenti. Pilihan corak tanda P. Jahitan panjang butang. Jahitan lebar butang. Butang kawalan kelajuan. Pengangkat tapak kawalan. Tapak kawalan. Pemotong benang. Pengangkat lubang butang. Penguntai benang otomatik. Bekas gelendung. Ruangan tambahan menjahit. Memasang mesin. Membuka suis. Lampu untuk jahitan. Menukar jarum, sudut bulat dan sudut rata. Sudut bulat ialah untuk meletakkan jarum di bahagian hadapan. Sudut rata ialah meletakkan jarum di bahagian belakang. Katalog jarum 2020. Saiz jarum 9 inci untuk fabric lembut. Saiz jarum 11 hingga 13 inci untuk fabric sederhana. Saiz 14 inci dan 16 inci untuk fabric tebal. Cara menukar dan memasuk tapak untuk menjahit. Tekan tapak kawalan untuk menjahit. Penahan benang kecil. Mengisi benang ke gelendung.
Memasuk gelendong ke dalam bekas diikuti dengan arah pertama dan arah kedua. Memasang benang atas. Penguntai benang otomatik. Menaikkan benang gelendong ke atas, pusingan roda tangan mengikut jam. Jahitan bebas tangan. Kegunaan untuk menjahit seluar, lengan baju, t-shirt, kolar baju dan bekas tisu. Mula menjahit. Langkah 1. Memilih corak jahitan biasa. Langkah 2. Memilih panjang jahitan minimum 2.5mm hingga maksima 5mm. Pastikan benang ditarik ke belakang dan tekan tapak kawalan dan mula menjahit. Butang mula dan berhenti menjahit tanpa menggunakan tapak kawalan. Butang untuk mengawal kelajuan menjahit. Butang jarum atas dan bawah. Jahitan kedutan. Memilih panjang jahitan 4.5mm hingga maksima. Ada dua cara. Boleh dijahit terus melalui mesin. Dan cara kedua, menarik benang sehingga berkedut. Gaya jahitan zigzag. Pilihan butang secara terus. Langkah 1. Memilih corak jahitan zigzag. Langkah 2. Memilih panjang jahitan 0.5mm hingga 4.5mm. Langkah 3. Memilih jahitan lebar 0.5mm hingga 7.0mm. Untuk mengulangi corak jahitan, pilih corak yang bersesuaian dan sesuaikan jahitan lebar atau jahitan panjang dengan menekan butang LED. Pelbagai gaya jahitan bercorak. Jahitan huruf dan nombor. Memilih huruf atau nombor.
Huruf dan nombor akan dijahit satu persatu pada satu masa dan boleh mengukur jarak antara huruf sebelum menjahit. Tapak zip. Gunakan tapak zip. Posisi jarum jahitan kiri atau posisi jarum jahitan kanan. Sambungkan dua keping kain dengan menggunakan tapak zip. Jahitan lubang butang satu langkah. Langkah satu. Memilih lubang butang dengan menekan dari nombor 7 hingga nombor 14. Langkah dua. Menukar ke tapak lubang butang. Langkah 3. Turunkan penahan lubang butang dan pastikan ia berada di antara lubang dan tapak butang. Langkah 4. Letakkan butang dengan mengukur saiz bersesuaian dengan tapak butang bila menjahit. Jahitan lubang butang yang dijahit mesti sama dengan saiz butang. Untuk mengulangi menjahit lubang butang, ikuti semula langkah tersebut. Jahitan butang tambahan. Zigzag atau jahitan terlindung. Langkah 1. Memilih corak zigzag atau tapak terlindung. Langkah 2. Memilih petunjuk panjang jahitan 0 mm. Langkah 3. Memilih petunjuk jahitan lebar 2.0 mm hingga 5.0 mm bergantung kepada pilihan butang. Langkah 4. Setara terus jahitan butang. Mula menjahit dan pastikan meneliti jahitan lebar. Gaya dan corak jahitan. Jahitan getah anjal. Pilih pelbagai corak zigzag. Seni cantuman. Pilihan jahitan lurus,
zigzag atau pelbagai corak. Jahitan sulaman. Pilihan corak zigzag atau jahitan terlindung.